Ya, pemirsa, MNC Peduli kembali menggelar kegiatan operasi katarak dan petrikium di Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ya, kegiatan ini disambut antusias puluhan warga yang sudah memadati lokasi sejak pagi. MNC Peduli melanjutkan program sosial kemasyarakatan di bidang kesehatan dengan kembali menggelar kegiatan operasi katarak dan petrikium di Kepanjen Eye Center Kabupaten Malang, Jawa Timur. Operasi mata ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas hidup pasien. Puluhan warga Malang menyambut antusias kegiatan ini. Mereka sudah memadati lokasi operasi sejak pagi hari. Dengan jumlah pasien yang kita targetkan tadinya sekitar 50, ternyata cukup antusias masyarakat untuk mengikutinya. Dan sampai hari ini sudah terdaftar lebih dari 60 orang. Dan tentunya kita tidak menutup, MNC Peduli tidak menutup untuk menambah pasien. Kita akan mencari sebanyak-banyaknya sehingga masyarakat sini bisa benar-benar menikmati, merasakan manfaat dari bantuan daripada MNC Peduli ini. Ya, kita melihat sendiri dari antusias masyarakat ya cukup banyak. Ini menyatakan angka kebutaan itu cukup tinggi dan kita ingin berusaha menurunkan angka kebutaan secepat mungkin. Umur bapak saya 63 tahun, sudah 5 tahun mengalami petrikium ini. Mumpung ada kesempatan MNC Peduli, saya bisa hadir di sini untuk mengoperasi petrikium bapak saya. Kegiatan sosial operasi katarak ini adalah rangkaian kepedulian MNC Peduli terhadap masyarakat, khususnya yang memiliki akses kesehatan terbatas. MNC Peduli hadir supaya mereka dapat menikmati layanan kesehatan seperti masyarakat lainnya. Tim Liputan, iNews melaporkan.